Oke guys, hari ini kita review pizza limo. Jadi bukan mobil aja yang limo, ternyata pizza juga ada ya, pizza limo, teman-teman. Ini pizza limo namanya. Jadi panjang, ini panjangnya 1 meter. Jadi kalau kita makan pizza ini, kita pesen ya di Pizza Hut. Kita bisa pesan di Pizza Hut. Untuk harganya ini untuk toppingnya jadi ada 3 rasa. Kalau kita pesan di sana bisa diantar, nanti kita bisa pilih 3 rasa. Rasanya ada 6. Tapi yang kita pilih cuman bisa pilih 3 rasa. Ya kalau mau rasa yang berbeda besok bisa pesan lagi. Ya kayak ada berbeku, terus Mexican, American, Quattro. Nah, kayak gitu dah. Kita pakai yang American ya tadi ya. Lupa juga saya, pokoknya saya sih yang penting makan. Tapi ini nama aku minta tadi Mexican sama Meat lover ya, yang biasa ya, meat lover sama terus cheese. Sama cheese ya? Iya, belakang. Yang cheese, keju. Itu kesukaan enak. Terus kenapa sih kita harus pesen yang sampai 1 meter gini gitu ya? Coba ya kita buka dulu ya. Kenapa kita harus pesen yang sampai 1 meter kayak gini? Buka dulu. Ya, yang pertama sih satu penasaran kayak apa. Yang kedua warganya banyak. Jadi cukup satu ini kita bisa makan 8 sampai 10 orang, guys. Kayak gitu. Hari ini ulang tahun, enggak ada yang ulang tahun, hari ini makan pizza. Kebetulan nih anak saya minta pizza nih, Hena. Mana mukanya kok nggak kelihatan di situ, Hena? Mukanya nggak kelihatan. Nah, ini dia nih yang pengen pizza. Kebetulan nih kurang sehat. Oke, langsung aja kita buka ya. Yang apa sih isinya? Pizza limo. Nah, kita warganya banyak nih. Ini ada satu nih ya, satu. Ini ada satu lagi nih. Ini juga nih. Nah, penggemar pizza ya kan. Ada satu lagi, satu lagi. Kita ada berapa? 6 orang ya. 6. Wah, ini dia. Wah, itu ada apa itu? Oke. Biar wanginya kemana-mana. Ayah. Apa ini? Pizza. Jadi seperti ini teman-teman isinya. Ini 1 meter bisa dipakai untuk dimakan 8 orang ya. Lebih sih sebenarnya. Kalau kayak gini, kalau saya paling makan kayak gini satu juga udah cukup. Ini rupanya emang banyak banget sih. Kayak gini ya. Ini apa kamu? Meat lover ya. Isinya banyakannya sosis. Jadi kayak gini ada berapa potong nih? Coba kita hitung ya. Coba hitung nih ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 6. Ini 6 ya? 12. Ini 6. 6. Oke, untuk satu toppingan ini ada 6 kali 2, 12. Jadi ada 12 potong ya, teman-teman. Nih, kayak gini tuh. Kita makan 2 aja sih udah cukup ya. Ada 2. Ini ada 3 topping. Sini ini yang ini yang cheese ya? Iya. Cheese. Untuk cheese, jadi lebih banyak cheese-nya seperti ini ya, teman-teman. Ini meat lover, terus ini yang Mexican. Kita Meksikoan nih. Jadi makannya ini Meksikan. Jadi teman-teman kalau yang mau pesen ini pizza langsung aja ke Pizza Hut, soalnya kita nggak jual, cuman kita mau hanya sekedar nge-review ya, seperti ini
Untuk harganya enggak ada apa-apa. Ada yang untuk harganya 255.000. Bisa dipesan di sana. Bisa langsung pakai Gojek, GoSend atau ada aplikasinya. GoFood. Nih, kita coba dulu ya. Nih yang Meksikan. Kebetulan belum pernah coba nih saya yang Meksikan. Jadi makanya minta Meksikan satu. Apa, enak, guys. Ada apa, mah? Ini yang meatloaf. Ayo, yuk, yuk, cobain. Rasanya apa? Jadi untuk totalnya semua ada 48 potong, guys. Rasanya tetap khas Pizza Hut-nya nggak hilang ya, walaupun ini pizzanya limo nih, panjang banget, guys. Rasanya juga rata, nggak yang sini asin, yang sini kurang, yang ini gurih, yang ini asam, nggak, tapi sama rasanya, merata ya. Lekker-lekker solen betalan. Oke. Artinya apa, Bang? Artinya enak ya pokoknya. Nah ini sausnya, sausnya ada barbecue, kita dapatnya barbecue, terus ada saus sambal sama ini mayones nih, tapi mayonesnya ada bintik-bintiknya juga ya. Oke, silakan dicoba di rumah masing-masing. Oke, karena saya hanya mereview, jadi saya mah cukup nyobain satu aja udah. Oke, guys, sampai ketemu lagi. Video. Ini yang merah yang satu meatloaf, itu yang chip. Ini yang Meksikan. Bang.
Ini dia suhu mukbang. Suhu mukbang kita ini adalah pemakan berat.